Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman kayak wong berasa-rasanya itu, tapi kula yakin walaupun ibu termenung tanpa penuh semangat jawab salam, di dalam hati kita masing-masing ada sebuah nuansa kedamaian agar kita selamat dunia maupun akhiratnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan, wassalatu wassalamu ala asrafil insi wal jan, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu 'alayhi wa sallam, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, lingkungan kampung Baluan, mudah-mudahan sedang tersepuh para kiai Allah berikan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Menawi para kiai Allah isungi umur sing panjang, mudah-mudahan para ulama Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan mendapatkan ilmu sing bermanfaat. Aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait, tak ketinggalan sahibil hajat sekeluarga besar dalam rangka walimatul arus atau biasa disebut selamatan nikahan. Manawi anak yang dinikahkan Allah berikan rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan sing jaring antuk jodoh Allah datangkan jodoh yang mendatangkan kebahagiaan. Tuh, sing aminnya kenceng kudurung payu ibu. Juga yang sangat saya muliakan para qori, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan simpang niki Allah takdirkan kita bertemu dan berjumpa dalam rangka pengajian walimatul arus. Niki mendang memaknai, memiliki sebuah makna, nilai-nilai ibadah sing luar biasa. Nabi Mali simpang niki diadakan pengajian sore-sore sampun mulai niki hampurane kulane antuk nyabut doang yang maksimal niki. Dibetok torak putu orak wan meriki krihin, padahal wenten acara ning Cilegon ning ujung tol perbatasan Pulau Perak. Tapi insya Allah menawi kabujeng los teman sedela, tapi ana makna sing bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan ke hadirat habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin jamaah sing kula muliakan,
Siapa manusia yang tidak ingin bahagia dunia dan akhirat? Semua orang pasti pengen bahagia dunia maupun akhiratnya. Karena wenten patang macam manusia, dunia ini bahagia tapi akhirat sengsara. Ada juga manusia yang dunianya sengsara tapi akhiratnya bahagia. Ada pula dunia akhirat bahagia, pun termasuk ada pula dunia sengsara akhirat sengsara. Ada sebuah istilah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Bahkan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia iki cen penjarane wong mukmin, tidak ada kebebasan semau gue. Lake kebebasan sekarep dewek, sekabeh wenten aturan. Maka sering kula ngomongaken mekaten, enakan dadi wong sing ora ngerti apa-apa. Enak jadi wong bodoh, bablas, lah keren, lah kapapa, orang ngaji, ya sebodoh kono, orang salat, ya bebas. Kenapa? Karena tidak ada pengetahuan. Si model mekaniki, ya bebas kusa. Salat orang, ngaji orang, akeh, wong edan. Wong edan di perapatan, kok nyengir, baru mikir bayar listrik. Jadi lamun pengen uripe senang, kalau kemarin di dunia itu, jadi wong edan. Karena wong edan orang mikir beras, orang mikir anak belanja, anak rabi, peraman peraman sebodoh-bodoh, sing petik mesem sepanjang waktu, lah mesti ngeganggu. Nah, tetapi kan manusia normal tidak begitu. Akal iki digunakan kanggo ibadah sebagai bekal mokoni akhirat, biar kehidupan dunia penuh sesara, yang penting akhirat bahagia. Ore pas-pasan belanja kurang, tapi titik cangkeme aja cewek-wekan. Betul gablek jelaki during-uring seturut ke dalam sembarang arep sampai pawon buri maning balik maning dimarai. Kira si laki ini kita gus mesakat stres pisah. Na'udzubillah, amin. Maka konsep hidupnya bagaimana pengen bahagia, Allah sudah canangkan di Al-Quran. Jadi Allah di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah. Ya barang pengacang-acang Allah gua orang arti wa Allah dia paham teori. Kali makanya nyentil ini premen uang. Wih, sing penting mengerti Taurat tanjeluk rapat Allah boleh ganjaran. Sing penting kalau dodok mekater ketiganjaran dengan Allah, ayatnya ngerti atau tidak itu urusan belakangan. Sebab dibaca saja, didengar saja, sehuruf ini 10 dosa Allah ampuni, 10 kebaikan ibu dapatkan. Yang mau baca Quran, Allah pengajar-pengajar wis ngerti Taurat telah sebodoh teman. Apa maknanya hewong sing pada duwe iman irka uwas jujur ruku sirkabe sujud sirkabe tidak melihat pandang bulu? Ibadah sholat memang beda dengan ibadah yang lain. Lamun mamang lunga haji sing wajib hajiku sing mampu doang duit-duit wajib haji or duit-duit or wajib puasa sing sehat doang sing gering or wajib zakat sing suki doang, miskin ngezakati apa? Tapi sholat orang miskin, orang suki, orang waras, orang gering, lanang wadon tua enom kiai biasa, kabeh wajib sholat. Bila mana orang kuat ngatik, bari dodok. Orang dodok, orang kuat silakan ku boleh dengan turun miring. Orang kuat turun melumah, orang kuat turun melumah, yo bari gerakan tangan. Orang kuat angguk-anggukan mudas, orang kuat ketap-ketip mata, orang kuat ning jero ati ngegerundang pengen salat, orang kuat umumake ning masjid innalillah. Jadi lamun ana wong waras ora gelem salat ku berarti mayit gentayangan. Awas aja kakak kekek laki jerek yang diberangan ula. Na'udzubillahi min. Irka uas jutu ruku sirekabe sujud sirekabe. Yang dibahas pertama itu tentang sholat. Lalu manusia sholat yang benar, amal ibadah yang lain akan ikut benar. Kenapa? Karena sholat yang ibadah.
kumpulan rukun Islam yang tening sholat mang sahadat aning salat kirang balen setinten sesimpang maca sahadat. Hei, kita koni jaman delik pinten dinten setinten sesimpang pinten balen ngebaca sahadat. Wah, orang beres itu nyambung ini. Aja 10 buang subuh masih jijing. Berarti kan sangat main baca syahadat. Syahadat ada dalam sholat. Semakin akeh baca syahadat, berarti memperbarui keimanan. Lamun monggo umah dicet maning bagus maning, dicet maning bagus maning. Lamun wong wadon wedak maning, medok maning, wedak maning, medok maning. Monggo ini pada hilang garan jangan sikit titik bocah. Aja ketipu ning wadon saiki. Wong wadon saiki memanipulasi rekayasa. Nggone skincare petang atau seketewo. Lainnya dikowas ke tembok musola. Ibuatan. Tapi bong TK kenerai boleh putih angkatan kudungnya guru nereng itu. Uswani tarawan bila kayak cilok ketubur nih ngaji. Wong jaman pengen ayu ku ayu asli mang. Orang dulu cantiknya alamiah beauty natural. Alamiah ayune orang gua makan makanan membening ku ya bening putih ku putih bersih ku bersih bersih karena banyak wudu wong pengen rajin banyak wudu badannya sehat kenapa tanpa obat sering olahraga kemana-mana bergerak arep ngeliwet baik nutu dikit baris selawatan kah wong sekarang diluke bendrongan iku bendrongan selawatan nutu ragem rong umah telung umah lima umah bareng parine pari pocongan oleh nganyani dipepek lah ke mesin penggilingan bengen mah asli nasinya kulitnya terbawa maka dimakan pun mengurangi kalori sehingga banyak orang tidak pernah penyakit kencing manis saiki mengenak-enak wong bengen Allah gari ngeringet sampai nutuh solawatan oleh ganjaran diboten. Makanya sehat-sehat wong gue ngecilik-cilik muntel-muntel kenceng-kenceng ngegenyal wong siki mah gede-gede boyor ke penyakitan melaku sayap ya gerobogo dia buatan irga uas judul ruku sirkabe sujud sirkabe siapakah dia laki-laki perempuan pengantin baru pengantin lawas tetap kudu ngelakokakan ibadah awas pengantin baru kapik seradak serutuk durung sholat isya mah takoni dikit kang sampun sholat dereng hari enam negara tetakon biaya turun pada baik berjamaah laki imam rabi makmum beres sholat isya berjamaah pemimpin hebat tuh begitu dimulai sejak malam pertama ibadah yang diajarkan beres sholat berjamaah laki dodok nih pojok rabi dangdan ngadepi meja rias wui diwedaki bola-bola gincu lipstick enggak maskara ditekuk untuk yang hidupi ke pelengkung siki ngegoni maskara palsu man hidupi cidok-cidok arang tuku baru anak-anak ilener tak apa orangnya kan apa ilener tak ileren orang ngerti gitu sama gue ya lima tekin ganggu contoh entar apa pemandang anak satu kan ya rasanya orang lagi ini kayaknya kita gitu bentar bisa bapak yang ceramah terus makan kodan ini kiki kadang-kadang demikian mah ibadah yang ditentukan entar papa wis sampun pengalaman belum pernah ceramah nih ayah cocok nih gini kita ikut terapi neng kene, kita nak bapu nih kita kia. Terus, kan ada ceritanya biar begini. Menarik kau jadi kiai juga nih ya. Asal ada bulat jadi dodok pun nggak jenang ya, soal bisa nyosong ya bajunya. Nah bapak ibu hadirin jamaah si mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Irkamu wasjudu ruku sirakabe sujud sirakabe maknane kon sholat sibuk tetap sholat sempat tetap sholat ibadah itu wajib dilakukan kenapa? Inna sholata umul ibadah sebab sholat itu biangi ibadah namun sholatnya benar ibadah sing sejen ikut benar kenapa? Sebab dalile inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar insya Allah para kakak yang nikmah abai balik ke kubung itu
Kenapa ya di jorangan ku ya? Karena kalau ngomong gede, bocah cilik ditutup nih gitu, mempeletnya manjur berarti. Jadi sewaktu-waktu ku sering mempeletnya macem-macem, padahal langsung demen. Bapak Ibu hadirin jamaah singkula mulia, kan disamping irkang was judu wa'budu rabbakum ibadah sirakabe ing pangeran sirakabe. Kon ibadah, ibadah ku sing premensi nyembah ning Allah, nurut ning perintah Allah, iku arani ibadah. Apa dodok ngaji kitu tu ibadah? Ibadah paling gampang ku ngaji mang. Ngaji tu ibadah gampang walaupun ngamalakeun sulit. Dodok rowokaken peragat bali ganjaran kuliah keto sediampura. Arep ngaji to tetep. Ku ibadah paling bebas ku ngaji. Dodok ngaji bari ngopi katurang kesah. Puasa bari ngopi batal, salat bari ngopi batal, ngaji bari ngopi lanjutkan. Salat ngaji bari ngerokok katurang, ngaji bari ngobrol kiwe temen silakan. Makane kula medhemene sing ngaji ku wong wadon-wadon ku demen. Wong wadon meteger ngedukung kiai mang. Kita ceramah mereka ngobrol bisa patul. Lama sepuji dorong. Akhirnya ini dijeripuh ke kardewek. Masih mending wong lanang aku adem ayam meneng berapa-apa wong sama turut di kamperakan. Karena anak apa piring muni bakal terembek kan mencohok. Wabudu robaku ibadah sirekabe ing pangeran sirekabe, nyembah sirekabe ing pangeran sirekabe. Yang disembah tiada lain hanyalah Allah, yang ditakuti hanyalah Allah, yang dituruti hanyalah Allah, yang ditaati hanyalah Allah. Karena kita semua adalah makhluk Allah. Aja sampai kita urip karep dewek, ngatur dunia karep dewek, ngatur kepengen urip karep dewek, ora bisa lah. Ya Allah je pengen sugi, duit pengen akeh, ibadah kendor mual nyampe mari. Ora bedane mama megawe ning pabrik, mancing megawe ora lokan gaji pengen nambah, kesuk dipecat ning manajer. Gebatan kita ning Allah je mekonon. Ya Allah jeki pengen akeh, salah ya alhamdulillah je setahun rong balen. Lebaran doang ada salat ajaib iku. Ya wong desa kula iki metu kene mekabe rata. Ora nang ora wadon buatin salam. Alhamdulillah ya men. Kok jadi pengantin baru kewajib salat mapik serajat serutuk takon anak keturunane ahli ibadah. Iku memancing kamar nyerutu gerpuku-puku. Waduh mana tas nonton dangdut nginum mabok ngewajibi rapi-rapi meteng aja kelangan dosa lahir anak itu yang mabok klemen maunya mabok dikit tas nonton biduan ngewajibi rapi meteng lahir anak itu yang nonton aja kelangan dosa maunya tas nonton dikit sing bagus mesai iki balik ngaji iki dikit ibu balik laki kari wis siap ibu ning kamar laki mancing kok well come selamat datang come here kemari dong silakan apa yang kau mau apa yang kau inginkan atas dulu bawah dulu atau tengah dulu baru wadon hebat gua wadon jorong ladeni laki enak kita mah wong lanang wis pengen dirapi dodok kono bae ditulit nyikut nah bodoh sih pegel ngantuk kepengen nah asiatis itu merempon dengan das bocah wong lanang melaku ning latar kaleng jadi sepak ibu dia bilang baca di batu dan apa kaju ngomong suruh setan lagi puyang gitu ibu wong lanang aja ngalap suhu nih wong wadon ayy gegabah pengen ibadah bagus lah kemana nurutakan ibadah aturan agama anak rabi kudu dicukupi paling enak kula melamun uang anaknya ditinggalakan orang durusi rabi diopeni iku lanang orang tanggung jawab lanang sing bakal ditutup ning Allah ning akhirat mengkone na'udzubillahi min ibunya pun begitu kalau kebetulan suami tidak mampu aja nutup macem-macem aja pengen kaya wong lian aja banding-banding ke laki wong karena manusia dinaik kemampuan sejen-sejen dibatan. Karena sing sedina oleh selawe ngojek ning prapatan oleh-oleh ada sing ngedongkrong, ada sing megawe, ada sing ngomong sejam dua boleh 5 juta kayak kulaki sebisa ngomong doang 5 juta lah yang busing kene mah
Bremen Allah, maaf gue lagi kena fitnah, iki maaf klarifikasi. Aki wong sing ngomong apa di Haji Mundang, Haji Munawar. Haji Munawar orang 10 juta di bawah tekep, maaf mah boten elok kula mah. Orang kan tarik-tarik target-target kula di ngomong ceramah sekali 10 juta. Coba lah mesti ngajak ini aja 20. Kan rugi 10 kita nih bu. Jadilah kelak kelihatan peraman pressing penting ke berdang karo dulur. Walaupun kita baru kenal, tapi kita saudara satu iman, satu agama, satu bangsa, satu negara. Menawi mongko ning akhirat ing manjing surgane rageng. Amin. Bedak ning surga ngapiraken ya. Jemaah ngaji sing ceramah kan mampir ning omah kula ki jemeriki, omah kula menjadi tingkat papat di emas kabeh kan kita nanti sombong semet. Maaf omah kita mbek tulas tingkat. Dok. Iya, tutup kemungkinan KPK bisa mancing surga jam dan kanjang Nabi kullu umat iya tukulun al-jannah sekabek umat isun bakal mancing surga KPK mancing surga cuman mampir dikit ning neraka tergantung dosane lamun dosane semet dikubai kesedela dosane akeh dikumerada suwe orang beda kelabi belok lamun belok ke enteng dedaki dua kucak-kucak-kucak pakai daya lupakan yang lain beres bersih tapi lamun belok ke oli bukan dan motor kudu disikat dikub banyu panas digodok sebuah lemah cemal entah kan kucul bebelok ke orang beda manusia gemekonon ini neraka kumekonon engkone mancing surga mengkone tapi an stempel ini baduke bekas ahli neraka barang mancing assalamualaikum ke perdak woi sik disirapun kita mau selawas merindu surga kan gue iya dia mampir deket cendek neraka lah emangnya itu dia resalat gue sarung bayi serbukin kan iya belok ke rumah naik masjid laju tolong sendal doang doon sih itu jadi wenten tulisannya bekas ahli neraka wenten stempel menawi kula-kula maju suwe-suwe ya boh hati ke mancing surga insya yang penting ibadah yang dunia yang benar ke dodok maketan ibadah ngurusi laki ibadah kullu khairin kullu ma'rufin ibadatun setiap kebagusan iku mancingnya ibadah selagi pegawaian iku dirito dening Allah pegawaian iku orang nyimpang agama maka insya Allah iku sing diarani ibadah ning Allah nyembah ning Allah wedi ning Allah aja wedi ning selian Allah bo di kampung pula masih ana adat liwat kuburan ngomong dewek boyor muliwat tapi kita gak nak butuh nih atau gak ganggu ya ternyata nih baruan gak masih nana itu masih sopir kula betok marah ya asal tikungan ke klakson asal jembatan ngelakson klaim menjerit kula mengaji jebokan ada jurik selonjor juta juriknya be promo mana mau beli wat di selonjor nih kurang ngikir klaim men elok bocah-bocah no bocah pondok nongkrong nih pinggir pondok pinggir jalan pondok pula nih lamun sore kalau kakek bocah karyawati matuk medamel ngelaksoni wong tintin wih bocah pondok berak rupanya dongeng sepatu kita mesti ngelaksoni bocah watu ayo kan duduk menek kita ay plomo sih reku tutu demen iku mengajak wong bengen lamun ngelakson tuh ngusir jurik lalu sedang ngedekem jangkep ke jurik blom ini tuh senang dikit nah itu gelai men wabu tu rabbakum wab alul khair dan migawe sirekabe ing kebagusan melayani laki dadi amal bagus melayani rabi dadi amal bagus emani anak amal bagus akhlak si bagus amal bagus wabuhan karo wong Islam amal bagus orang pemusuhan amal bagus hajatan dokoni pengajian iki termasuk amal bagus ning daerah ulama orang pati gelem hajatan kudangdut dipenging gor kepenging happy aja dangdutan si isin blendle jemaah haji wong gati bocah non
bulan mie jore pengen bocah-bocah buat di pengen hiburan sing hajati teteh tebocah lagi kula uang sing memodal bocah nom teteh ya kula di negara berdus papa berarti teteh belum gatur bocah dah sampai teteh pada joyane bisa jaka lesan dangdutan baik teteh mie ya jadi kita ganti sih bisa mengaji jaka omongan di kiai cerewet di luwi jen belum bisa ngomong kita menang baik orang rumah asal dipengeng ajak tukar waktu pengeng merempang nih kubin eh bocah pondok si protes bocah pondok jadi bocah pondok kambil buah kan di panggungnya YouTube ajokin Islam itu rahmat dalil alamin wong Islam aja sampai timbul permusuhan lagi demen lagi duit-duit bocah iku gak nanggap dapet gak karena gara-gara apa gara-gara dewek itu mampu lah mesti pengen bakal gula tungkone sedang rusuh rusuh takut polisi ada korban dikurungi walu bulan ini polsek tungkone ngaji orang sedang walu bulan laju dari kia ini kapan misalnya mau kaken misi mau berimpin jenang ngaji wih pusing-pusing temen mual sebulan sewangi doang lah itu saya ikan kerja ini ya entah jera kenceng kan kenceng sedang mandi di dalam kamar kunci lawang rokakan musiknya enak ku jokin udah gemeragam apa gerak suruh bayar maling belum suruh hebat kan? Emang sehebat apapun gue bisa merubah manusia yang merubah Allah kita menyampaikan kentuang iki dosa, iki haram, iki bagus, iki batal, iki esah laju sih ngelaksanakan tergantung hidayah Allah wong baruan kita senajan umai pinggir masjid dasare ora gelem salah ora gelem baik gimana? Senajan umai pinggir ustad dasar ora doyan ngaji ora doyan ngaji senajan umai lingkungan pondok tetep pengen tutur nutup aurat menutup aurat baik ora jaminan ning kampung ane kiai wong bener kabeh maaf apa sing kok kekuduke waktu bener kabeh ta dorong teng tuh apa soleh hak kafe ke dorong teng tuh kekudungan ke ngaji tuh wang saya tiga yang warna bikin tani warna warna modal apa sih gue peci ke ustad kafe ke dorong teng tuh apa sih gue sarungin uang bener kafe dorong teng tuh bebaling ayam rumput tak kena yang jero sarung gimana berarti manusia itu tidak boleh suudon tetap gawe bagus bening wong lian cuman waspada perlu ngati-hati perlu wong jaman siki mah arep ngerampas motor ke umpane wadon ayu ning kampung kula kedadian tukang ojek sing ngerampas motor wadon ayu tuku ayam sing pasar wadon gawe ayam ojek ojek kurang nunggang dewek itu tak antara kening kampung antung atau dan duculaken ayam mang-mang riren ayam muncul dia berhubung sini nyuculaken waduh ayu bisa tukang ngomong jika belah ibu tuh bucah gayam udah motor masih nyantol kunci tiga wak kabur kok tertipu oleh penampilan cantik itu belum tentu bikin senang bos wong ayu kok bisa gawe rumput lunga-lunga khawatir ditinggal di rumah khawatir dirapi ke ayu buat ngomong rapine wayuk lu beneran ayu itu kan di rumah si Renu gak megawe khawatir kolektor nih sawah si Renu rapi itu kolektor uang nyebatan namun di rumah baik si Renu orang duit-duit orang usaha dia laki gua kayak beneran pusing wis masih mending jodohnya semua nopun dia kumis kok mamang dia rapi ini modelnya kiri-kiri lo saya tidak sulit pun ibebe asal nambahkan aneh bisik aja dikubur lah di rumah mati semati-mati lah ibu dia buatan dia laki modelnya mekonon-mekonon ibu lah saya tidak lah ke pabrik yang mana ibu terima sih menerima orang dia bawa orang barangnya selesai urusan alhamdulillah dia kewab al-khair gaya bagus sirat kabeh baru tujuhnya la'allakum tuflihun menawas kira jadi bahagia kabeh lamun salah tegelem ibadah sing lian gelem ngelakoni kebagusan baru akan menjadi orang yang bahagia menurut pandangan Allah wong senang iku dudu wong duwe pecis wong senang ke tetakon ibu-ibu enakan duwe mobil atau enakan sing ora duwe mobil enak sing ora duwe mobil lungan yang pasar raut tiap dina gonta ganti mobil noding doang
Ngapas nangewu 10.000 selesai. Orang mikiri ketipan, orang mikiri perpanjang surat, orang mikiri bukan lecet parkire, orang mikiri mancing etol bayare. Pokoknya enak perpanjang, orang tinggal nuting setidak 5 band buta ganti ke bebas. Waktu yang mobil mepaleng perpanjang, bukan lecet, kemudian gue tuku bensinnya, dangdan bane, sebuah lemacemnya pusing waktu yang mobil memang. Masih mending orang tua, lemen ngomong makanan kita ke, ngadem-adem ningsing durung ketuku. Demen aja lebih-lebih ngeruncang-runcang. Iya buatan? Monggo ketekang waktu nama insya Allah. Apapun sing dipengen ini bakal Allah isungi, amin ya Rabbal. Sira pemuda durung dirapi, monggo gak ana waktune maule. Los temen iku wadon, apapun bentuknya bagaimanapun, yang penting dia baik hati, sempurna, kemudian mencintai anda sepenuh hati. Duit-duit mesem, or duit-duit mesem ke wadon baruan itu contoh terbaik gigi. Duit-duit terus duit dia kayak macam rakbewis, tak berobat. Hei, yang lagi rapi macam sing ayu-ayu, maaf, wong ayu sementara, nom ayu tuane ala. Lagi rapi sing ala be awet terayu ayu. Nom ala tua, berobat-robat berarti kan awet ku cinta abadi. Nau tu belai be. Nah makanya Bapak Ibu sing sangat kula muliakan, hikmah sing paling utama berarti konsepnya adalah ketika hidup pengen bahagia, yang pertama ibadah sholat aja ditinggalkan, sesibuk apapun tolong lakukan, sesakit apapun tolong kerjakan, sepusing apapun tolong jangan ditinggalkan. Insya Allah uripe digenteni Allah kelawan kebahagiaan. Bapak Ibu kira-kira terus sore gini. Sira mau mikiri kita. Harus mencelegon kita. Kita ngomongin jam 10 nyampe ke anak menawi doakan pengantin baru ke abadi lestari jodohnya, amin. Menawi disungi keturunan sing soleh dan soleha. Hikmah sing paling utama, kalau anda hidup pengen bahagia, bukan uang jaminannya, bukan penampilan jaminannya, bukan keturunan jaminannya, tapi orang yang mau sholat akan bahagia, orang yang mau ibadah akan bahagia, juga termasuk orang yang mau melakukan kebaikan, insya Allah akan bahagia. Iku janji Allah. Menawi pulang-pulang kabeh wong baruan niki tergolong manusia yang bahagia dunia maupun akhiratnya. Karena waktu yang terbatas, mohon maaf, ulane kejar waktu. Apa disuruh ke kemen bola pe sireko? Menawi lain waktu lain kesempatan nyambung malih kulane izin pangapura kasih weten sing ceramah manik tenang weten malih tonggoni lain waktu lain kesempatan undangnya makannya telung bulan sedurunge batang bulan sedurunge dapat bebas leluasa insya iki mah hitung-hitung nyambung peduluran. Menawi Allah marakakan yang lain kesempatan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.